Tujuh benda di rumah ini harus kamu bersihkan. Ponsel. Ponsel adalah salah satu barang yang sering Anda pegang dan bahkan mungkin Anda sedang memegangnya sekarang saat menonton ini. Meskipun Anda rutin mencuci tangan, kalau tidak membersihkan ponsel, kuman dan virus bisa kembali ke tangan Anda. Papan ketik laptop atau komputer. Bukan rahasia lagi apabila papan ketik laptop atau komputer merupakan salah satu tempat terkotor, namun merupakan benda yang sering kita sentuh. Apalagi dan situasi bekerja dari rumah yang mengharuskan Anda menggunakannya selama berjam-jam. Gagang pintu dan tombol lampu. Seorang profesor mikrobiologi lingkungan di University of Arizona mengatakan sangat mungkin seseorang jatuh sakit hanya karena menyentuh gagang pintu yang kotor. Maka dari itu, gagang pintu dan tombol lampu sangat penting untuk dibersihkan, terutama membersihkan menggunakan cairan disinfektan. Keran dan meja dapur. Membersihkan dapur tentu jadi hal yang rutin dilakukan. Agar bebas bakteri, virus, kuman, dan sebagainya, bersihkan meja dapur dan keran yang kerap disentuh oleh tangan kotor saat mempersiapkan makanan. Boneka dan selimut. Membersihkan boneka dan selimut bisa dan cara mencucinya, namun pastikan bagaimana cara mencucinya terlebih dahulu dan ikuti panduannya. Jika memungkinkan dan ada, semprotkan laundry sanitizer lalu keringkan dengan benar. Meja kerja. Bekerja dari rumah membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu di meja kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaganya agar tetap bersih. Remote televisi. Saat menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, berarti Anda juga menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Dan tentu saja menggunakan remote televisi Anda. Untuk membersihkannya, lepas baterainya terlebih dahulu, lalu gunakan kain bersih. Wallahu a'lam bishawab.